inisiatif untuk menjual dan kemudian memberikan donasi dan lain sebagainya. Artinya ada kegelisahan terhadap ruang sosial juga tau? Iya, betul, betul. Terus apa? Kok tiba-tiba pengen berbagi nih? Nah, gitu. Ceritanya gimana? Ya mendadak ya, tengah-tengah malam tiba-tiba gak ada kerjaan, apa ya, mau bikin apa ya. Betul gak buka karya lama, ini kan bisa dijual. Kenapa enggak, aku yakin bisa jual cepat. Ya wes lah, tak jualnya sekalian, itu uangnya buat apa, betul juga masih pegang duit gitu. Nanti didonasikan aja. Ini tanpa embel-embel, wah nanti 50% enggak, ya wes lah, cuma ngalir aja. Pokoknya pagi ini tak jual, malam ini tak jual, satu hari selesai. Ternyata alhamdulillah ya selesai, 12 jam habis semua karya, udah rampung. Terus di... Ya, udah disebarkan semua, ya. Udah didistribusikan semua. Ya ke lingkungan-lingkungan terdekat aja, teman-teman dekat. Ya. Udah selesai. Ya. Tapi mau bikin program lagi, takdir ya sudah momennya udah nggak menarik lagi. Itu ya. cuma spontan aja, nggak ada etikat apa-apa. Ya kerja wes rampung. Rampung selesai. Dan itu waktu itu didistribusi ke lingkungan sekitar atau gimana? Di teman-teman seniman. Ah. Yang teman-teman satu komunitas yang dekat-dekat, yang kira-kira yang kita tahu tuh dia butuhnya apa. Sering ketemu ya? Sering ketemu. Tapi udah selesai, udah cuma seminggu selesai. Habis itu udah keadaan normal lagi. Okay. Terus apa yang lagi digagas di kedepannya ini? Situ lagi open nggak apa-apa? Proyeknya banyak. Mm-hmm. Banyak. Satu tunggal kan banyak yang tertunda. Bulan Juli ini aku di Cina. Okay. Tapi kan ditunda. Tetapi pameran tetap jalan. Mm-hmm. Cuma aku nggak bisa kesana sekarang. Yeah. Ya, kalau proyek-proyek khusus ya masih di konsep tapi belum ada proyek. Ya, sekarang ya masih ngumprak-ngumprak karya lama terus muter-muter lagi. Iya, aku mau nyari apa lagi? Karena banyak juga proyek-proyek yang dulu-dulu berapa tahun dulu belum terselesai, terbengkalai. Masuk kampas-kampas tua, ya, balik gambar lagi. Lah itu ya, proyek sekarang 3 bulan terakhir ini ngerjain karya-karya lama yang terbengkalai. Artinya yang di Cina sudah selesai semua. Udah 2 tahun lalu. Untuk karya yang sudah selesai? Nah, tapi ada sebagian karya yang akhirnya nggak bisa dibawa. Karena kan materialnya berat, pengirimannya nggak memungkinkan, terus kondisi kayak gini, ya udah akhirnya ditunda semua. Gue ada proyek berikutnya. Yang ngecor-ngecor, apa-apa, itu yang dibatalkan. Buku-buku, instalasi sebagainya akhirnya nggak jadi. Karena mereka juga nggak bisa menerima situ. Ya, ya. Artinya kekaryaan udah selesai? Udah selesai. Tinggal penjadwalan ekspresinya ya? Tapi Juli ini positif, belum dapat tanggalnya berapa. Ya nggak ada pengaruh, pandemi nggak pandemi, kerja tetap jalan, semuanya normal. Cuma yang nggak normal nggak bisa nonton pameran tuh. Oke. Artinya karantina di rumah pun seperti biasanya begitu juga loh. Tiap hari ya. Kerjanya di rumah. Ya. Tiap hari karantina. Tapi kalau dibayangkan. Kemudian relasi sosial bertemu dengan antar itu semakin panjang, itu berefek juga nggak menurut dalam bekerja keseniannya situ? Soalnya kalau itu terjadi panjang kita nggak ada ruang ngumpat itu loh, bukan ngomong sama Mas Erwin, ada ngumpatnya di Facebook. Nah, biasanya ngumpatnya langsung ke teman-teman. Nah kadang-kadang kita butuh ruang pelampiasan itu loh, entah gojek lah, entah saling misu, entah saling ketemu ngopi. Ya nggak tahu efeknya kayak apa, tapi yang jelas walaupun kerja di rumah tiap hari ya suntuk juga, nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu pameran. Kadang-kadang ketemu pameran bukan nonton pameran, cuma ketawa-tawa toh. Nah ruang ketawa itu ya nggak ada. Kayak ini dipikir serius terus 2 bulan 3 bulan nonton TV kok isinya gitu, serius terus, masalah terus. Nah yang dibutuhkan ya itu ruang-ruang pelampiasan itu. Artinya kalau itu nggak ada pun menjadi repot lagi. Oh menjadi masalah, ya. Masalah besar. Sekarang belum bermasalah deh besok. Ya. Banyak stigma tiba-tiba ngoceh sendiri itu. Terus apa yang terjadi kalau misalnya akses internet kemudian tiba-tiba hancur? Ya walaupun alam tuh. Hah? Biasa misi-misi di Facebook. Punya ide awal. Instagram nggak bisa jualan. Artinya semua stuck gitu. Ya cuma itu. Nggak terbayang gitu. Ya memang nggak bisa, dimana walaupun kita katanya makhluk paling individual nggak bisa lepas dari teman, nggak bisa lepas dari bersosialisasi, kan butuh tetap butuh. Walaupun prosesnya memang di rumah butuh ketenangan, selepas itu
mau ngapain, unek-unek ini mau diapain ya, nggak dilampiaskan. Oke. Okay. Nah, ada nggak sesuatu yang karya yang ingin situ sampaikan yang paling spesifik ke publik, ada temuan apa yang mana, ada nggak? Karya kecil, karya drawing yang kalau sekarang tuh nggak ada, karena masih normal-normal, masih ngulang-ngulangin dulu. Yang ingin situ ulik dan lagi nggak pernah berhasil, karya yang nggak pernah berhasil ada nggak? Banyak banget. Sebanyak? Tapi di kotak-kotak ya. Yang cara TV itu kan belum selesai periodenya. Belum rampung, belum sampai tuntas. Ini saat ini periode apa yang lagi digarap berarti? Balik lagi ke periode teks awal. Jadi tahun-tahun 2012-2011 itu karena tak putar lagi, balik lagi ke sana. Tapi nggak tahu mau dimodifikasi seperti apa lagi. Lagi tak siap-siap ke materi-materinya dulu semua. Itu digarap ulang. Sebenarnya teksnya berangkat dari mana itu? Proses berpikirnya Bung Deddy gimana? Ketika bekerja dengan teks? Dulu itu ini, Pak. Dari periode kuliah itu kan saya dulu ngangkat sini ya, Pak? Di mana? Asbak rokok, Pak. Ini, asbak. Dari periode eksistensialisme dulu, awal-awal kuliah. Oh iya? Jadi kan sering baca buku, bla-bla. Zaman-zaman kita lah, 95. Sok-sok filsuf semua. Baca buku, ya ini tertarik dengan eksistensialisme. Tapi kan ada banyak hal yang kadang-kadang di eksistensialisme ini nggak bisa digambarkan. Jadi alternatifnya ya sebagian gambar, sekalian sebagian nulis. Ya biar ketok keren ya ditulis-tulis dikit-dikit. Ya. Nah, jadi kayak komik, tapi komiknya mungkin nggak beraturan. Tapi setelah periode itu habis, mikirnya ya kenapa kok pakai gambar lagi? Nek, kalau tulisan udah cukup, kenapa nggak pakai tulisan semua? Jadi apa yang tak baca buku itu ya tak tulis semua. Itu periode-periode teks-teks awal. Memang bisa dibaca tuh, tak tulis tangan kan. Satu bab kadang dua bab itu tak tulis di buku. Nah, cuma tinggal main gimana caranya itu menarik. Itu awal-awal itu. Jadi sampai sekarang mikirnya ya udahlah teks jadi subject matter. Tapi kontennya udah enggak perlu lagi. Kalau kemarin kita enggak tertarik dengan gambar, kembali ke teks dan itu ada konteksnya. Sekarang konteks udah enggak menjadi penting. Kenapa kita harus berpikir tentang konteks lagi di dalam teks? Sementara teksnya sendiri itu udah menarik. Font-nya sendiri udah menarik, bentuk hurufnya sendiri udah menarik. Nah, jadi akhirnya ada dua alternatif. Yang pertama ya memang ada beberapa karya yang memang bisa dibaca, bisa diunut idenya apa macam. Tapi kayak gini memang enggak sangat tidak kontekstual di ide. Tapi saya lebih tertarik ke goresan-goresan kecil, ngulik-ngulik gitu. Nah itu kesannya sama nggak ada ini, nggak ada perbedaan. Jadi dari situ awal-awal tek itu muncul. Lantas kalau misalnya kebebasannya sangat luas, ketika melihat kerjaan dunia ini sangat unlimited, tak terbatas kebebasannya. Kemudian kata gagal itu gimana? Gagal itu, gagal itu kan? Iya gagal. Masalah cocok dan nggak cocok aja, cocok dan nggak cocok di hati, jadi nggak. Kalau gagal itu banyak, tapi bukan gagal hati, oh ini lukisan jelek, mungkin nggak cocok di hati gitu. Jadi ada beberapa lukisan memang, wah ini kok nggak rampung-rampung, terus dibalik. Mungkin itu gagal untuk sekarang, tapi setelah 2-3 tahun, berapa kasus tak buka, ini kok bagus tuh. Tinggal ditambah dikit, rampung. Nah, sebenarnya kalau dibilang gagal nggak gagal, ya hampir nggak ada kata gagal, cuma masalah waktu aja. Jadi gagal itu kan karena nggak cocok dengan suasana hati saat itu. Tapi kalau gagal secara keseluruhan, ya dikit. Misalnya kapasnya sampai rusak, sampai nggak bisa digarap, itu dikit kan. Persentasenya nggak sampai 10%. Tapi karena kita udah kerja tiap hari, udah 20 tahun, ya metodenya gampang. Kalau memang nggak cocok karya itu, jangan diteruskan. Sama Pak Sam juga pun, wes rampung ya, dibalik, nggak usah lihat. Tahun depan buka lagi kok api, lain gitu aja metode. Artinya suasana hati sangat berpengaruh ya? Berpengaruh. Ya. Lauknya apa? Kayaknya cocok deh. Jadi efek eksternal di luar. Artistik dan estetik. Bisa setengah-setengah, berkaitan. Kehilangan mood itu kalau misalnya tiba-tiba lagi mau kerja, ada jagat gue misalnya, harus ngurus ini, ngurus ini, bla-bla, ngurus ini. Wih, hilang mood kerja sehari itu. Kan memang ya dari awal pagi-pagi masuk kantor udah ada tadi, oh ini mau ngejain ini yang terbengkalai, tiba-tiba
diputus dengan hal-hal yang mendadak. Nah udah itu besarin nggak kerja. Udah mulai dari panggil itu. Membangun. Kita ke atas Pak Sam. Ya besok paginya apa lagi? Oke Pak Sam. Karena kan udah hari ya, kerja kantor. Ya. Jam 9 masuk studio, jam 4, 3, jam 4, setiap hari. Ya enaknya gitu, kalau kantor yang dekat rumah kan pagi-pagi masuk kantor, entah kerja, entah apa-apa, nggak penting, ini masuk kantor. Apapun yang dipikir ya nggak penting, ngantor dulu. Biar kita sibuk, biar nggak diomelin. Itu biasanya kalau nggak kerja, istri gimana? Efeknya apa? Istriku nggak pernah mau tahu urusan. Nggak mau tahu? Nggak tahu. Yang penting besok pagi ada duit, belanja kok nggak rampung. Kalau pas lagi nggak ada waktu itu gimana dibayarin? Nggak ada apa? Pas lagi nggak ada duit itu? Kita nggak pernah berkonflik masalah, jadi nggak ada duit, ya sudah tenang-tenang aja. Misalnya nggak ada duit, ya udah nggak ada duit, ya udah. Santai-santai aja. Berarti hari setan itu bayaran gitu ya? Hah? itu masalah itu. Harus konsisten di situ. Karena jadwal juga harus gak ketat, loh. Ketat, ampun. Ya. Wah, tempat paling sakral. Wah. Tempat penyimpanan sakti mandraguna di sini, ilmunya hasil ilmu di sini semua. Ada ratusan lukisan. Itu tadi belum diekspor. Tuh dari yang paling kecil sampai yang paling besar di sini semua. Jadi kalau karya sudah dari studio sudah siap, kalau nggak dipajang di bawah, ditaruh di sini di gudang. Jadi memang dirotasi terus, nanti diputar-putar. Ini yang biasa dipajang, biasa digantung apa, disimpan. Jadi diganti-ganti terus. Ini total mungkin 400-500 lukisan di sini total. Ini periode 2010 sampai sekarang. Jadi sekitar 10 tahunan di sini. Kemudian arsipnya juga. Pengarsipan lumayan bagus. Jadi setiap karya sudah selesai, jadi biasanya kan saya foto. Jadi kalau dapat 3 atau 4 karya biasanya saya potret. Saya arsipkan per file, per folder itu dari setiap tahun itu ada folder-folder khusus. Dari 95 sampai sekarang itu saya punya folder karya-karya saya. Sebagian memang ada karya-karya yang belum sempat diarsipkan karena kadang-kadang lupa. Setelah selesai, karya disimpan tapi lupa nyimpan di mana dan diarsipkan. Tapi 80% arsip tersimpan dengan bagus. Dan kebetulan arsip yang garap sendiri bukan orang lain. Jadi mulai dari ngedit karya, mulai dari menyimpan semuanya, backup, semuanya saya lakukan. Ya, sampai sekarang.